Pak, saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi jubir KPK. Gitu, oh, harusnya besok. Cuman, kalau memang lebih cepat, ya lebih baik. Karena kan uh, mungkin publik ingin uh, mendapatkan informasi langsung dari yang bersangkutan, tapi uh, sebelumnya kan saya sudah ceritakan bahwa yang bersangkutan ada uh, kesehatan, problem kesehatan yaitu prostat. Jadi, uh, Pak Ketua Umum memerintahkan untuk kembali. Karena mungkin asumsi publik seolah-olah yang disampaikan oleh Wamentan hilang lah, itu enggak benar. Bahwa kan kita ini kadang handphone suka e, ketinggalan lah, atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah itulah menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi selama di sana... Sakit, operasi. Enggak, enggak. Jadi, selama proses penerimaan penghargaan dari FOE, ya, kalau nggak salah, FOE, FOE bahwa eh, penghargaan itu penghargaan dunia, loh. Jadi, untuk Indonesia tentang pangan, jadi setelah eh, penggeledahan, mungkin dia dapat informasi, dan akhirnya, ya, kita eh, maklumin bahwa stres sekali kambuh prostatnya. Nah, mungkin dia berobat untuk uh, pemeriksaan lebih lanjut untuk menyembuhkan prostatnya dia. Kan kalau orang prostat kayak Om Yan tuh kan susah. Kasihan, dia nggak bisa gerak kayak gitu. Jadi bukan karena um, hilang atau menghindar untuk kembali ke tanah air enggak. Bisa dong kan transit. Oh, Transit, nah, transit, transit, transit. bukan, bukan. Transit biasanya kan gue, gue, gue sering kemarin dari London pakai SQ pasti transit Singapura baru Jakarta. Ketemu ketemu ya pak? Nah, Hari ini langsung ketemu? Uh, mustinya sih ketemu ya, tapi ketemu kan di atas. Kita tunggu dia langsung ke sini apa enggak? Tapi ya. Komunikasi apa? Terakhir ketemu sih dia akan balik Jakarta akan ketemu ketum. Hmm. Tapi nggak uh, tahu ya kalau nanti akhirnya berubah uh, rencana dia mau ke sini atau enggak. Yang pasti Babe ada di atas info penerbangan maskapai itu benar adanya Gue baru tahu sih, karena tadi kawan-kawan memberitakan lebih cepat dari informasi ke Nasdem malah. Tadi eh, SQ 964 ya, jam 6. Kaget juga, gila. Dari mana nih? Karena ya kita benar. tahu besok. Ya mungkin benar kalau memang dia welcome di bandara dan teman-teman wartawan bisa ketemu dia itu lebih bagus supaya bisa memberikan satu statement lah yang dari ber, yang bersangkutan tentang perkara yang dihadapi. Eh, kalau Nasdem kan dari pertama dulu Rio Capella, Joni Plate, ikutin proses hukum yang berlaku aja. Jadi sesuai mekanisme ya kita hormati proses hukum KPK dan dia harus ikutin prosesnya, nggak boleh nggak. Pak Mahfud bilang katanya sudah dapat info kalau Pak ini tersangka Pak. Nah dari Nasdem sudah dapat Pak, saya agak kaget ya kalau Pak Mahfud tiba-tiba jadi jubir KPK gitu. Nah kan yang sebenarnya kan KPK yang harus jawab resmi. Tapi kan selama ini KPK belum memberikan statement resmi apakah yang bersangkutan tersangka atau tidak. Kan biasanya KPK kalau udah mengumumin resmi kan orangnya langsung ditahan biasanya gitu kan. Nah, tapi kan ini belum. Nah, kaget kalau Pak Mahfud mengomentari hal demikian bahwa sudah tersangka. Sejak kapan Pak Menko jadi jubirnya KPK gitu? Agak kaget sih. Cuman ya saya bertanya balik Pak Menko mungkin dapat informasi dari orang-orang yang bisa diberikan mendapatkan informasi itu. Izin menegaskan berarti Pak Surya Paloh hari ini di kantor menunggu kedatangan Pak SIL. Enggak enggak menunggu. Memang Pak Surya memang pulangnya kan selalu jam malam. Tapi kalau dia datang syukur. Enggak juga apa-apa. Kan tidak harus enggak, apa ditugasi harus ke sini tapi Pak Surya ada di atas. Bang, kalau soal penggeledahan yang di rumahnya Makassar itu juga sudah dapat info belum? Belum, baru tahu tadi. Ada berita ee, disita mobil Audi kalau nggak salah kalau dengarnya. Ya itu kan proses dari KPK yang nggak apa-apa, kan namanya penggeledahan hanya bukan di rumah dinas tapi di rumah pribadinya. Tapi setibanya di Jakarta ini apakah sudah ada informasi langsung ditahan atau gimana? Enggak, enggak ada. Kan dia belum dipanggil sebagai dipanggil sebagai tersangka loh masih informasi yang sifatnya benar atau tidak, tapi KPK belum memberikan statement resminya. Tapi kalau berproses di publik bahwa ini tersangka segala macam, ya biarlah itu berproses, tapi tetap kita menunggu hasil resmi statement dari KPK. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya, Kompas TV independen terpercaya.